revolution will be live. Halo lur, ketemu lagi di channel Dil Nyentil. Dan di video kali ini aku pengen bikin video reaction lagi lur. Kali ini aku pengen bikin video reaction untuk Betran. Dia kemarin mengeluarkan single yang berjudul Malaikat Penjagaku. Ini video klip musik video ya. Dan baru berapa hari aja sudah trending 2 di YouTube. Keren sih. Yang sayang sama Betran dan fans sejatinya sih banyak ya. Kenapa sih kalian pada ngefans sama Betran? Komen ya, tolong. Kita langsung bikin video reaction-nya yuk. Tapi kalau menurutku judul lagunya Malaikat Penjagaku ini mungkin curahan hati Betran ya. Atau mungkin yang dimaksud Malaikat Penjagaku ini kedua orang tuanya, kita nggak tahu. Kita langsung tonton saja yuk. Kita bikin video reaction-nya. Tapi sebelum kita tonton, kita like lah. Karena kita suka karyanya Betran. Kita langsung play. Oh, ini seperti konser ya. Yang ngederek sih masih Ruben Onsu dan Jordi Onsu. Malaikat Penjagaku, ciptaan Betran Beto. Loh, ini berarti lagu ciptaan Betran Beto sendiri. Aku cinta ayah bundaku. Tunggu dulu. Berarti yang dimaksud Malaikat Penjagaku ini benar sih. Kedua orang tuanya Betran, Ruben Onsu dan Sarwenda. Keren ya. Dia bisa menciptakan lagu curahan hati untuk kedua orang tuanya. Kita lanjut tonton lagi ya. Menurutku ref ini keren ya nadanya. Lagu ini benar-benar apa ya, curahan hati Betran yang dia rasakan dari pertama, betapa besar sayangnya dan cintanya bunda dan ayahnya. Keren menurutku sih Betran bisa menciptakan lagu seperti ini yang mungkin bisa bikin orang baper lah, apalagi kedua orang tuanya kalau mendengarkan lagu dari anaknya. Kita tonton lagi. Bahagia kalian, bahagiaku juga. Dan aku ingin memilih bahagia.
Keren sih. Wow. Keren sih menurutku video ini. Dari liriknya sih kena banget ya. Mungkin ini curahan hati Betran untuk kedua orang tuanya. Mungkin dia tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya. Dia tahu bahwa sayang dan cinta kedua orang tuanya itu besar banget untuk Betran. Kedua orang tuanya selalu ada untuk Betran. Dan mungkin Betran hanya bisa membalas dengan karya lagu ini, ungkapan hati, dan dengan karyanya lain sih, yang lain. Dan pasti kalau kedua orang tua mendengar lagu seperti ini, menurutku ya, tersentuh lah, bangga pastilah mempunyai. Betran hanya bisa mendoakan untuk kebahagiaan kedua orang tuanya. Kalau bahagia kedua orang tuanya, bahagianya Betran juga. Nanti biar Betran bahagia dengan cara Tuhan sendiri. Keren sih, ngena banget kalau dari lagu ini. Simple tapi apa ya, ngena sih menurutku. Kalau untuk video klipnya sih, beruntung banget ya buat yang hadir di situ. Pasti merasakan apa ya, suasananya, merindingnya, denger Betran nyanyi langsung ya, membuat video klipnya. Keren lah. Dan buat teman-teman, jangan lupa lah video ini di share ya, biar Betran trending 1. Ini kan trending 2, biar Betran trending 1. Jangan lupa di share, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya.